Berikut hasil Liga 1 pekan ke-4 2023-2024. Borneo FC berhasil menang 2-1 atas Barito Putra. PSS Sleman bermain imbang 2-2 dengan PSIS Semarang. Dewa United berhasil menang 3-0 atas Persik Kediri. Di kandang sendiri, Arema FC kalah 1-3 dari Bali United. Persita Tangerang menang 1-0 atas Persija Jakarta. Bayangkara FC kalah 1-3 dari Persikabo. PSM Makassar menang 4-2 atas Persib Bandung. Persebaya Surabaya bermain imbang 2-2 dengan Rans United. Madura United menang 4-3 atas Persis Solo. Peringkat pertama ditempati oleh Dewa United, sedangkan peringkat kedua sampai dengan keenam ditempati oleh Persita Tangerang, Barito Putra, PSM Makassar, Borneo FC, dan PSIS Semarang. Sedangkan peringkat ketujuh sampai dengan ke-12 ditempati oleh Madura United, Rans Nusantara, Bali United, Persija Jakarta, PSS Sleman, dan Persebaya Surabaya. Peringkat ke-13 sampai dengan ke-18 ditempati oleh Persikabo, Persis Solo, Persik Kediri, Persib Bandung, Arema FC, dan Bayangkara FC. Berikut top skor 3 besar Liga BRI hingga pekan ke-5, yaitu Gustavo Almeida 6 gol, Martin 5 gol, dan Carlos Fortes 4 gol. Berikut top assist 3 besar Liga BRI pekan ke-5, yaitu Stefano Lillipali 3 assist, Majed Osman 3 assist, dan Alexis Messidoro 3 assist. Berikut jadwal Liga 1 tahun 2023-2024 pekan ke-5. Pertandingan hari Jumat 28 Juli 2023 jam 3 siang, bermain di Stadion Jatidiri Semarang, PSIS Semarang menjamu Borneo FC. Persikabo Bogor bertanding melawan Persita Tangerang, di Stadion Pakansari Bogor, hari Jumat 28 Juli jam 3 siang. Pertandingan hari Jumat 28 Juli 2023 jam 7 malam, bermain di Stadion Brawijaya Kediri, Persik Kediri melawan Persib Bandung. Bali United menjamu Dewa United, di Stadion Iwayan Dipta, Sabtu 29 Juli 2023 jam 3 siang. Pertandingan hari Sabtu 29 Juli 2023 jam 7 malam, bermain di Patriot Chandra Braga Bekasi, Bayangkara FC melawan PSM Makassar. Rans Nusantara melawan PSS Sleman, di Stadion Maguwoharjo Sleman, Minggu 30 Juli 2023 jam 3 siang. Pertandingan hari Minggu 3 Juli 2023 jam 3 siang, bermain di Stadion Manahan Solo, Persis Solo menjamu Arema FC. Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya di Stadion Patriot Bekasi, Minggu 30 Juli 2023 jam 7 malam. Pertandingan hari Minggu 3 Juli 2023 jam 7 malam, bermain di Stadion Demang Lehman, Barito Putra menjamu Madura United.